Hai para jomblo janda dan duda lovers dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala godaan setan. Ya, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kini akan merekap sebuah film berjudul Powder yang dirilis di tahun 1995. Film ini mengisahkan tentang seorang manusia super yang sangat jenius dan mampu mengendalikan kekuatan listrik. Namun sayangnya, walaupun ia memiliki kekuatan super, kehidupannya sangatlah menyedihkan, di mana ia selalu dibuli karena kulit albinonya. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan setan, dan film pun dimulai. Film diawali di sebuah rumah sakit, di mana terlihat seorang wanita yang akan melahirkan dan segera dibawa ke ruang operasi. Namun sayangnya, wanita itu tak bisa diselamatkan. Sedangkan, anaknya lahir dengan kelainan kulit atau yang biasa disebut dengan albino. Outwardly, we can already tell that the child has no pigmentation. Mendengar hal itu, suami dari wanita tersebut nampak begitu sedih. Ditambah, ia tak bisa menerima kelainan fisik dari bayinya, sehingga ia pun tak mau mengakui bayi itu sebagai anaknya. Lalu sesuatu yang aneh terjadi, di mana alat pengukur gelombang otak yang dipasang pada bayi itu menunjukkan grafik yang tak biasa, atau dengan kata lain, bayi itu memiliki tingkat kejeniusan yang sangat tinggi. 18 tahun pun berlalu, terlihat kepolisian setempat yang dipimpin oleh seorang sheriff bernama Doug dan juga petugas dinas sosial yang bernama Jesse mendatangi sebuah rumah. Dan rumah itu adalah kediaman si bayi albino yang kini sudah dewasa dan bernama Jeremy Powder. Jeremy tinggal di sebuah basement bersama seorang kakek yang telah mengadopsinya sejak kecil. Dan saat sang kakek ditemukan meninggal, Doug meminta kepada Jesse untuk membawa Jeremy agar ia bisa diberikan pendidikan dan juga kehidupan yang layak. Hello. Saat melihat Jeremy, Jesse nampak terkejut akan warna kulitnya yang begitu pucat. Lalu, mereka berkenalan dan mulai berbincang. Hingga kemudian Jesse dibuat kagum dengan kejeniusan si Jeremy. Di mana saat Jesse menanyakan sebuah buku, Jeremy mampu menghafal secara detail setiap halaman yang ada dalam buku tersebut. Bahkan, semua buku yang ada di sana telah dihafal olehnya. Ether sails the world of which the weary and the secret of our paternity lies in their grave. You know the whole book? Setelah itu Jesse mengajak Jeremy untuk tinggal di panti sosial. Dan saat Jeremy menuju mobil yang akan ia tumpangi, sesuatu hal aneh kembali terjadi, di mana klakson dan alarm pada setiap mobil tiba-tiba berbunyi. Tak habis sampai di situ, Doug pun melihat kejanggalan, yaitu banyaknya penangkal petir yang terpasang di rumah tersebut. Jesse membawa Jeremy ke panti sosial, dan setiba di sana, semua mata pun tertuju padanya. Kemudian keesokan hari, tepatnya saat makan siang, Jeremy mendapatkan sambutan yang tak mengenakan, di mana ia dihampiri dan dibuli oleh salah satu pemuda panti bernama John. You got some kind of disease? You look like some kind of vampire from outer space or something. Lalu John mulai mengospek Jeremy dengan menyuruhnya menempelkan sendok ke hidungnya. Namun Jeremy malah melakukan sesuatu hal yang membuat semua penghuni panti tercengang. Setelah kejadian itu, Jesse membawa Jeremy pada seorang dokter untuk memeriksa kesehatannya. Dan setelah memeriksanya, sang dokter mengatakan bahwa kondisi fisik si Jeremy baik-baik saja. Kecuali satu hal, yaitu tak ada satupun bulu yang tumbuh di badannya, bahkan di tongkat saktinya. Keesokan pagi, Jeremy memulai aktivitasnya sebagai siswa di salah satu sekolah. Dan lagi-lagi, ia menjadi pusat perhatian semua siswa yang ada di sana. Lalu Jeremy pun mengikuti les fisika yang dipimpin oleh seorang guru bernama Pak Donald. Setelah memberikan beberapa materi, Pak Donald menunjukkan sebuah alat demonstrasi listrik tegangan tinggi yang dinamakan Jacob Ladder.
Saat alat itu diaktifkan, Jeremy mulai nampak gelisah, seakan ada sesuatu yang hendak menariknya. Dan faktanya, si Jeremy ini sangat sensitif terhadap alat yang mengandung listrik, yang kemudian ia langsung tersambar dan membuat tubuhnya pun melayang. Pak Donald langsung menghancurkan alat demo tersebut. Dan saat ia memegang tubuh Jeremy, seketika bulu di tangannya pun berdiri, di mana hal itu menandakan bahwa di dalam tubuh Jeremy mengandung aliran listrik bertegangan tinggi. News, those Channel 5 people are outside. Tell them there's no fatalities, no sex scandal. That'll get rid of them fast. Setelah itu Jeremy dirawat di sebuah rumah sakit. Di sana, Pak Donald menceritakan pada Doug dan juga dokter bahwa Jeremy memiliki kekuatan listrik yang luar biasa. Bahkan ia bisa menahan sengatan listrik yang begitu besar. Namun sang dokter tak percaya dan mengatakan bahwa tak ada gejala sengatan listrik pada tubuh Jeremy. You wonder why there isn't a hair on him? Why? Because he is electrolysis. Doc Ross? Yes. Diam-diam ternyata si Jeremy ini sudah kabur menuju rumah lamanya. Namun di tengah perjalanan, ia menemui teman kelasnya yaitu seorang gadis bernama Lindsay. Wow, I can't believe I'm looking at you. Are you okay? Lindsay pun tak menyangka bahwa Jeremy bisa selamat dalam tragedi waktu itu. Lalu, mereka pun mulai berbincang. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Jeremy nampak menyukai Lindsay. Stay away from those electrical outlets, okay? Jeremy pun melanjutkan perjalanan pulangnya. Namun tiba-tiba, Doug dan anak buahnya yang bernama Harley muncul. Yang kemudian Jeremy pun dibawa kembali ke sekolahnya. Let me get this straight, Jeremy. You said that you've never been tested for IQ before. Setiba di sekolah, Jeremy dibawa ke ruang guru. Di sana sudah terdapat beberapa ilmuwan dan juga Pak Donald yang sudah menunggunya. Di mana mereka semua sangat penasaran dengan kejeniusan dan kekuatan listrik yang dimiliki oleh Jeremy. Tak butuh waktu lama, mereka pun dibuat terkejut saat melihat TV yang tiba-tiba mengalami gangguan ketika Jeremy berada di dekatnya. Lalu Pak Donald dan salah satu ilmuwan memberitahukan hasil tes alat pengukur gelombang otak yang dipasang ketika Jeremy dirawat di rumah sakit. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan Jeremy mencapai level sempurna. Sehingga Jeremy diklasifikasikan sebagai orang paling jenius dalam sejarah umat manusia. All of your tests indicate that you have the most advanced intellect in the history of humankind. Faktanya, selain memiliki kekuatan listrik, si Jeremy ini mampu membaca pikiran seseorang. Sehingga ia mengetahui bahwasanya para ilmuwan di sana hanya ingin memanfaatkan dirinya sebagai objek penelitian. Sadar akan hal itu, emosi Jeremy pun memuncak. Sehingga ia menggunakan kekuatannya yang membuat semua alat elektronik dan listrik di sana mengalami gangguan. I'm not like other people. I'm going home. Setelah itu, Doug membawa Jeremy dan siswa lainnya piknik di sebuah hutan. Dan saat malam, Doug menemani Jeremy yang terlihat sedih. Kemudian Jeremy pun menceritakan bahwa saat ia di dalam kandungan, ibunya tewas dikarenakan tersambar oleh petir. Hal itulah yang mengakibatkan Jeremy memiliki kemampuan super. Your grandfather told you that. I remember. Keesokan pagi saat Jeremy berjalan di tengah hutan, ia kembali memperlihatkan kemampuan lainnya, yaitu mampu berkomunikasi dengan seekor kadal. Namun tak lama kemudian John dan temannya Mitch muncul di balik pepohonan. Dan seperti biasa, John kembali membuli, bahkan berniat untuk menghabisi si Jeremy. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara tembakan yang berasal dari Harley yang berhasil menembak seekor rusa. Melihat kejadian itu, Jeremy nampak begitu sedih. Dan dengan kekuatannya, ia membuat Harley merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh rusa tersebut. Setelah kejadian itu, Jeremy lagi-lagi meminta pada Jesse agar ia bisa kembali tinggal di basement lamanya. Namun karena Jesse tak mengizinkan, Jeremy pun meluapkan emosi sehingga membuat kaca di ruangan tersebut pecah dengan sendirinya. A friend doesn't take you away from your home. Kini kehidupan Jeremy dipenuhi kesedihan,
dan yang ia butuhkan adalah seseorang yang mau menjadi sahabat dan mengerti akan kondisi dan juga perasaannya. Melihat hal itu, Pak Donald pun mulai simpati dan berniat menjadi temannya. Dengan perlahan, Pak Donald mencoba menyampaikan niat tulusnya. Namun, si Jeremy ini sudah mengetahui hal itu. Yang kemudian mereka pun bersalaman dan menjadi sepasang teman. Wanna see a trick? Saat malam, Doug membawa Jeremy ke rumahnya, di mana ia berniat meminta bantuan Jeremy untuk membaca isi hati sang istri yang terbaring lemas karena penyakit yang telah lama diidapnya. Dengan kekuatan pikirannya, Jeremy pun menjadi media komunikasi antara Doug dan istrinya. Yang kemudian, Doug pun mengetahui keinginan terakhir sang istri sebelum ia meninggal, yaitu kembali berdamai dengan anak semata wayangnya. You can hear. Angel, it's all right. Papa. Singkat waktu di sebuah festival desa, Jeremy dan Lindsay kembali bertemu dan berbincang. Di sana, kita bisa melihat kebahagiaan dan senyuman yang kembali muncul di wajah Jeremy. Lalu benih-benih cinta keduanya pun mulai tumbuh, diawali dengan mata yang saling memandang dan dieksekusi dengan beradu jigong. Namun kebahagiaan itu tak berselang lama, dikarenakan ayah Lindsay tiba-tiba datang, yang mana ia langsung memarahi dan berniat menyiksa si Jeremy. Namun untungnya Jesse datang dan meminta ayah Lindsay untuk melepaskannya. I'm so sorry. Tak kuat dengan kesedihan dan beban hidup yang ia jalani, Jeremy pun memutuskan untuk pergi dari panti sosial. Namun, hal yang buruk kembali menimpanya, di mana si John dan kawanannya menangkap dan menelanjangi si Jeremy. Jeremy pun berusaha untuk tetap sabar, namun si John ini tetap saja menghinanya, yang mana hal itu membuat emosi Jeremy memuncak dan mengeluarkan kekuatannya. Akibat gelombang listrik yang dikeluarkan Jeremy, semuanya pun terpental. Bahkan jantung si John tiba-tiba berhenti berdetak, yang mengakibatkan semua kawannya sangat kepanikan. Lalu Jeremy bergegas menolong John dengan mengalirkan aliran listrik ke jantungnya. Dan setelah beberapa kali mencoba, akhirnya John pun dapat terselamatkan. Come on, man. You gotta get out of here. Melihat ketulusan hati Jeremy, John pun sadar dan merasa sangat bersalah. Kemudian Mitch menawarkan diri untuk membantu Jeremy keluar dari panti sosial. Setelah tiba di rumah lamanya, Jeremy tertunduk lesu saat melihat semua buku miliknya yang sudah tak ada lagi di sana. Tak lama kemudian, Jesse, Pak Donald, dan juga Doug datang. Namun kini mereka sadar dan tak lagi berniat membawa Jeremy kembali ke panti sosial, melainkan ke sebuah tempat nyaman yang telah mereka persiapkan. Saat akan pergi, Jeremy mendengar suara petir yang seakan memanggilnya. Lalu, tiba-tiba ia pun berlari menuju sumber petir tersebut. Hingga di suatu titik, petir pun menyambar dan Jeremy pun menghilang. Lalu, film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini, jika kalian ingin listrik gratis, maka carilah si Jeremy. Ya, sekian rekap alur cerita film ini dari saya, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.